Kebakaran lahan di Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi belum berakhir. Hujan yang larutin mengguyur daerah tersebut belum menuntaskan kejadian. Pasalnya daerah tersebut bergambut hingga terjadinya penumpukan asap yang berpotensi timbulnya api. Dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi Muhammad Zakir, kejadian itu di PT Bara Eka Prima di Desa Pudi, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Ini kita usahakan lah. Tim Karhutla tetap bekerja di lapangan. Walaupun sudah ada musim hujan, itu kita tetap pendinginan. Jadi hujan itu kadang-kadang rintik aja, tidak lebat. Yang jelas sekarang tuh di Barak PT Bara Eka Prima itu kumpilir. Jadi sekarang masih tetap pendinginan. Selain bergantung besar pada hujan, jajaran tim Satgas Karhutla masih bersiaga penuh di lokasi untuk menanggulangi Karhutla hingga dijadwalkan kapan akhir masa tugas. Solehan Syaf, Jambi TV.